Pagi hari ini ya. Ah, ini ngomong-ngomong nih. Charlie. Kenapa? Kenapa? Passion, passion. Hah? Passion. Oh, passion. Hati, takutnya salah urat, Pak. Tepuk tangan sekali lagi buat ST12. Ini sebelum kita wawancara, saya mau tanya dulu nih. Ini saya lihat nih personil yang satu ini bawa-bawa ember sama gelas buat apa? Nama grup, Pak. Nama grup. Grupnya apa? ST12 gelas. Ikonnya ini jadi ya? Iya. Sebetulnya enggak sih. Ini enggak. Biar ada kerjaan aja dia. Iya. Saya lihat dia banyak banget di setiap band ada terus ya. Iya, enggak tahu. Saya juga bingung. Ini ngomong-ngomong, kepikiran enggak nih main di Ini Sahur nih, band ini nih? Nyanyi, kita mah enggak ngomong. Nah, maksud saya, pernah kebayang enggak sebelumnya akan tampil di Ini Sahur? Ya enggak lah, kan enggak kebayang. Tidur. Kalau tidur mimpi dulu baru. Oh iya, iya. Persiapannya berapa lama nih waktu mau manggung segini nih? Enggak ada ya. Enggak ada. Tadi aja langsung datang langsung. Iya, lagi kumpul di warteg, lagi minum teh, dua gelas ewang. Iya. Ada orang namanya Ujo, mau main enggak? Ayo. Ayo. Jadi tanpa latihan sebelumnya ya. Hebat, ada kerjaan juga lah di jalan juga. Ini boleh dikenalin dulu satu persatu nih personilnya. Ini justru masalahnya saya enggak kenal satu-satu. Satu band. Ini justru ini mah cabutan di warteg. Iya. Baru dicabutin. Baru kenal tadi. Lu kenal. Berarti kalau gitu kita tanya masing-masing aja. Nah, mendingan tanya, Bang. Mendingan tanya. Ya, ini mau tanya. Ya. Ini mau nyam, mau nanya. Bang, tanya. Mas. Lancang ya.
Kenapa lagi mau diajakin ngomong malam longo aja. Lagi terpesona dengan penonton hari ini loh. Coba Anda sebutkan nama ya. Dan juga kata-kata mutiara. Nama saya Yan Rompis. Hey. Itu nama bapak gue. Pasti Yan aja, saya nggak pakai rompi. Oh, Yan aja. Ya saya cabutan di sini. Oke. Okay. Kata-kata mutiara? Sedia payung sebelum hujan, tata-tata belajar sebelum kau melancung ke ujian selanjutnya. Anda oh. Posisi sebagai apa di sini? Striker, Pak. Striker. Ya, main bass lah. Oh, basis, oh. Basis. Oke, okay, nanya lagi. Ah. Kenapa? Kenapa Charlie? Acting, acting. Lanjut, lanjut, lanjut. Apaan? Diam-diam. Pes. Sopan. Nggak sopan itu. Nggak sopan depan TV. Hoak, 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 hoak. Kalau sampai keluar udara pagi itu, waduh bahaya. Namanya siapa? Dadang Voltus. Dadang Voltus. Kata-kata mutiara? Buah jeruk, buah delima. Tulisan busuk jangan diambil. Bagus. Bagus, bagus, bagus. Posisi gitar. Posisi gitar ya. Gitaris. Gitaris ya. Ambe sama dengan angse. Anda kelihatan paling tua di sini ya. Oh iya, ini karena baru di pikok aja ini. Baru di pikok. Emang gak tahu ini siapa? Siapa dia? Cucunya Haji Bodong. Saya Wawan Slepet. Wawan Slepet. Yeah. Kata-kata mutiara? Air bereak, tandanya batuk. Ya kan kalau batuk ada reaknya. Iya, juga sih. Saya megang drum, kadang-kadang megang gitar, semualah. Oh, semua instrumen? Iya, megangin doang. Saya main-main orang lain. Kok pakai kata mutiara? Memang di sini gitu syaratnya. Oh. Karena kan kita ini temanya sahur. Oh iya, iya. Apa urusan? Kata mutiara. Anda urusannya apa? Charlie Van Houten. Charlie Van de Kok. Hotel mancung, saya dekok ke dalam. Kata-kata mutiara? Sepanai-panainya tupai melompat, ya. Akhirnya diimpus juga. Oh. Jatuh ke bawah. Ya. Jadi okay. Jangan so jago lah. Iya, betul, betul, betul. Saya kok mau nanya namanya males ya? Jangankan bapak, kita juga males sebetulnya dari tadi. Kita nggak kenal siapa dia. Nama siapa? Kang Sablon, Pak. Oh, ini kalau lagi musim kampanye rame nih. Oh, rame banget. Oh, order, banyak order. Nama siapa nama? Ucuy. Panjangannya? Ucuy Korma. Ucuy Korma. Kata-kata mutiara? 1.2. Kamu cantik, siapa yang punya? Bapak nggak sadar ya? Kenapa? 1.2. Ya. Kamu cantik siapa yang punya? Bapak kan laki. Yang lain pak, yang lain pak, yang lain kata mutiara. Coba kau yang lain, jangan kamu cantik loh. Aku kan cowok. Asam di Garut, asam di Garut. Asam di gunung, garam di laut. Dalam dalam periuk tanah tak dalam. Apakah kamu cantik? Saya yang punya. Wow. Balik ke situ lagi. Ya, Bapak sudah jelaskan, bisa melihat iya, siapa dia. Makanya. Omongannya aja ngaco, berarti siapa dia? Ayo. Kamu pasti pendekar bayangan ya? Gila. Oke, kita... Bapak bajunya bagus, Pak. Apa? Motifnya apa itu? Boleh-boleh dijelaskan, Pak. Ini adalah sebuah filosofi. Oh, apa itu? Kita lihat di sini ada dua lingkaran. Iya. Satu lingkaran, gambar kambing, kambing, kambing. Kambing berarti ini? Kambing, tandu. Oh. Kambing, mata dan moncong kambing. Ya, kambing itu adalah binatang yang embe. Bagus. Itu. Filosofis banget. Filosofis. Ada kata mutiara, Pak? Apa? Bapak, ya, kata kata-kata mutiaranya apa pagi ini? Pagi ini? Iya. Ya. Jalan-jalan ke kaki gunung. Oh. Banyak Kang Jagung. Daripada semuanya pada bingung, ya. Ya. Mendingan kita gabung. Gabung. Ini pertanyaan terakhir. Ya, ya, ya.
selain ngeband sehari-hari kegiatannya apa? Coba masing-masing. Nongkrong kita apa? Nah, profesinya. Anda sehari-hari apa? Saya nyari mencuk biasanya. Bagus. Diternakin ya? Iya, sama sambilannya las karbit. Oh, las karbit. Bagus. Anda? Sama Pak, penyalur suster infal Pak saya. Ini lagi dibutuhkan nih lebaran. Nah itu dia, lagi banyak bisa ya. Bisa menghubungi kamu ya? Bisa. Anda? Nembok. Oh, rumah. Rumah ya. Buat sampingan pantesan ya. Keker nih. Pantesan keker. Anda? Freelance. Maksudnya freelance apa? Bebas. Free bebas, land itu garis, jadi saya hidup di garis kebebasan, Pak. Bebas, Pak. Bebas, apa aja bisa ya? Apa aja, Pak. Udah lah, gak usah ditanya, Pak. Iya. Bukan grup kita ini? Iyalah. Gesper pakai tali rapi, ya begitu. Percuma, ditanya juga yang cantik siapa yang punya. Iya, saya takut darinya. Baiklah, kalau begitu pemirsa dimanapun Anda berada, tadi sore kita sudah menantang penonton ini sahur untuk menjadi peserta TTS lewat Twitter. Dan dari ribuan orang yang ingin menjadi peserta TTS, kita sudah memilih satu orang. Dan inilah dia, Adi Rudy. Suatu kebetulan ya, tapi memang di sahur ini kita ingin mempertemukan dua saudara kembar yang sudah terpisah. Apakah Anda pacekawan nih, Dery Magidanjar? Apakah Anda sebelumnya sudah pernah kontak-kontakan? Belum, Pak. Belum. Tapi apakah Anda merasa mempunyai saudara? Justru itu, Pak. Saya 4 bersaudara, ya? Anak semata wayang, Pak. 4 bersaudara berarti ada 4, anak semata wayang 1. Ya, betul, Pak. Saya punya... Kaget. Kaget. Maaf, Pak. Saya latahnya delay. Anda sendiri bagaimana perasaannya? Saya malah nyesel datang ke sini. Makanya saya ke sini, kalau ketemu dia, mendingan saya nggak datang, Pak. Udah, kalau gitu kamu ngadep sana. Ngadep atas. Ya, atas. Ya, oke. Adi. Apa motivasi Anda mengikuti acara TTS pada pagi hari ini? Pengen ngalahin calon tongnya, soalnya ngeselin banget kayaknya kalau dilihat. Oke. Okay. Berarti pengen mengalahkan. Udah kelihatan. Gula linjot. Segar ya. Alhamdulillah, Pak. Kalau begitu sehat, Pak, ya. Sehat. Jamu ya, Pak. Iya. Sehat. Segar ya. Cuci muka portable. Nyari. Ini nih. Masang sini yuk. Jangan.
Gak boleh. Keong. Ini, pakai ini nih. Roti. Pakai ini. Malah makan roti. Laku, Pak. Udah laku. Udah lama. Bapak jalannya begitu, Pak. Biasa minum obat tolak angin. Orang yang ingin kamu bagi kebahagiaan dan alasannya. 40, Pak. Ini enggak ada bulunya? Iya, yang ada bulunya. Oke, silakan. 4.000. Ya. Ah, habis. 40 diminum. Sayang sekali. 40 diminum. 40 diminum. Etik underscore top show dan @Oppo Indonesia dengan hashtag ini 125 Oppo F3. Ya. Aku ingin mengajak Ludi menonton ini sahur supaya merasakan kebahagiaan yang aku rasakan. Etik underscore top show @Oppo Indonesia ini sahur 25 Oppo F3. Dua pemenang masing-masing akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Dan hadiah dipersembahkan oleh Oppo F3 Dual Selfie Kamera. Iya. Kita juga akan ada kuis interaktif. Ada kuis interaktif, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Yang rambut. Setiap penelpon berhak mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Inisau. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Apa lagi nih? Nyanyi. Nanti kita akan lihat teka-teki sahur, tapi setelah yang satu ini di sini aja.